Program Jelajah Ramadan KLFM Jawi 2022 hari ini menyantuni 50 pemandu taksi sebagai simbolik kepada perayaan Hari RTM di bawah rangkaian Program Jelajah Keluarga Malaysia RTM 76 yang telah bermula sejak 1 April lalu. KLFM bersama rakan strategik Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawi dan QSR Brands menyalurkan sumbangan berupa bakul makanan, pek makanan berbuka puasa serta wang sagu hati. Menurut pengarah Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail, sumbangan sebanyak RM100,000 diperuntukkan itu bakal memanfaat lebih 600 orang golongan sasar. Ini sebenarnya adalah sempena dengan program jelajah bersama dengan RTM. Sempena dengan bulan puasa di mana kita mengadakan 5 program yang berlainan sasaran. Salah satu sasaran ialah di sini dengan pemandu taksi dan ada lagi 4 sasaran yang lain, antaranya ialah penggali kubur, lepas tu masyarakat orang asli. Mengambil hikmah kedatangan bulan Ramadan, Ketua Penasihat Syariah QSR Brands, Hayazi Darus berharap ia dapat sedikit sebanyak membantu golongan memerlukan tanpa mengira kaum dan bangsa. Alhamdulillah, sebenarnya sesiapa yang memerlukan tu adalah menjadi sasaran kita lah. Maksud dia untuk kita membantu. Sebab agihan yang kita buat ni adalah agihan wakalah zakat. Jadi mana-mana yang layak untuk menerima, maka kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan strategik untuk membantu. Tidak dinafikan pemandu teksi antara yang teruk terjejas sepanjang 2 tahun berdepan pandemik COVID-19. Justru pemberian sumbangan tersebut adalah amat dinantikan. Kita rasa gembira lah sebab at least dia ada ambil hati lah orang teksi. Dia pun tahu pendapatan teksi pun sudah banyak kurang. Memang saya yang menyelia dia orang sini, saya tahu. Dia orang ni agak memang keperitan sepanjang 2 tahun ni COVID ni. Penyelaras program Sahuzaili Salihuddin Jelajah Ramadan KLFM Jawi 2022 tidak sekadar mendekatkan RTM dengan masyarakat namun turut berperanan sebagai orang tengah dalam menyalurkan sumbangan rakan strategik termasuk dari Jawi Food Bank. Rakan strategik Jabatan Agama Islam Wilayah dan juga QSR Brands, kita sampaikan sama-sama sumbangan tersebut bersempena dengan Jelajah Ramadan 2022 dan juga salah satu aktiviti untuk sepanjang Jelajah Keluarga Malaysia RTM 76.